H-1 jelang Hari Raya Idul Fitri, antrian kendaraan pemudik dari Pelabuhan Merak terpantau padat. Sementara ribuan pemotor memadati jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. H-1 puncak arus mudik dari Pelabuhan Merak hingga malam hari masih padat. Sejumlah kendaraan terlihat menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal. Pihak ASDP Merak menyediakan sebanyak 43 kapal untuk mengangkut kendaraan para pemudik dalam 2 jam sekali keberangkatan. Tercatat sebanyak 148.000 kendaraan roda 4 dan 650.000 penumpang yang telah melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak. Sementara itu, puncak arus mudik dari jalur Pantura Cirebon Jawa Barat terpantau padat. Ribuan kendaraan pemudik yang didominasi motor telah memadati persimpangan lampu merah Pleret Weru Cirebon. Diprediksi arus kendaraan pemudik masih terus bertambah hingga Jumat esok. Dari Merak dan Cirebon, tim iNews melaporkan.